beneran katanya sini kita punya quick selection tool. Setiap ini aktif ini tekan alt di keyboard untuk zoom, kita cukup tekan alt juga, kemudian kita arahkan ke dalam. Jadi kalau dia simbolnya plus, berarti dia menambah jumlah blok atau yang diseleksi. Kemudian kalau dia simbolnya minus, berarti mengurangi bidang seleksinya. Kemudian di select kita pilih file X dan kita pilih overlay, dan kita add yang ada warna putih-putihnya. Ini dihaluskan. Kita centang the contaminate colors, jadi akan membuat layar baru dengan layar mask. Oke, ini kemudian kita bisa pilih icon ini, kemudian kita pilih solid color, kita pilih white, kita arahkan ke bawah. Kemudian ini kita klik kembali yang ini, kemudian kita pilih, kita rubah ke warna hitam sama putih, kemudian kita klik dua kali di sini. Kemudian kita aktifkan ini, kemudian kita klik kembali, lalu kita pilih curve, kemudian kita tambahkan sedikit hitamnya, kemudian klik dua kali, lalu kita turun. Setelah itu kita masukkan gambar yang menjadi dot effect exposure-nya. Ini kemudian kita checklist, dan gambar ini kita buat layarnya. Setelah jadi layarnya, klik kanan saja bisa. Jadi kita
Teksnya yang akan ke publikasi bukan lebih mas. Kita buat ada di add layar mas. Kemudian kita pilih browse di warna hitam. Kemudian opacity-nya atau transparansinya sekitar ya, bisa disesuaikan, bisa pilih yang ini, yang di sebelahnya, yang sakit, yang ini. Bisa digeser. Kemudian kita pilih tombol semua. Si pasti ini. Atau kalau mengganti fotonya bisa, tapi sudah harus diedit dulu. Ada kontrol itu untuk bisa menggeser. Ini
CV-nya kalau di A bisa di arahkan ke atas atau kiri kanan, tapi kalau untuk yang proporsi kita tekan shift di keyboard.